Salam bahagia. Jadi selamat malam, selamat pagi, selamat sore Pak. Jadi tolong-tolong subscribe channel YouTube Ishak bin Ismail. Saya tolong promotkan jualan duit syiling. Saya tidak membelinya. Sila dengar berhati-hati. Jadi pada malam ini saya tolong ya, sekali lagi rakan kita ini yang ingin melelong ya duit syiling error beliau. Jadi sudah tentulah duit error ini sangat-sangatlah rare, sebabnya ya, satu dalam sejuta pun kita susah nak dapat ya. Jadi itulah kelebihan pada malam ini, paparan istimewa jualan lelongan duit syiling 10 sen ya. Sila dengar sekali lagi, jualan lelongan duit syiling, bukan pembelian ya. Saya tidak pernah mengatakan mau membelinya. Jadi ini adalah lelongan rakan kita. Beliau meminta saya untuk cuba promotkan. Jadi itulah tujuan channel YouTube Ishak bin Ismail. Saya ada platform untuk melelong duit syiling lama. Jadi saya telah mendapat ya, orang kata amanah daripada rakan kita ini. Jadi saya cubalah ya, melelong. Jadi itu pengertian lelongan saya. Sebab ada yang meminta saya membeli. Ada yang marah-marah kata kenapa ya, channel ini ya, tidak membeli. Saya tidak membeli. Kenapa? Kalau saya membeli, buat apa saya nak melelong? Sila pastikan anda faham itu. Jadi lelongan pada malam ini 10 sen ini saya letakkan RM2,500. Memang suka nak diperolehi ya. Inilah gara-gara kesilapan minted ya, masa di ya minkan. Min itu maksudnya kita menghasilkan duit syiling. Pencetakan. Ya. Jadi itulah ya kelebihan duit syiling ini sangat istimewa. Jadi pada hari ini saya bawakan juga sembang-sembang di samping lelongan ini ya. Kita kena memilih untuk terus bersabar. Ya, walaupun lockdown kita sangat panjang, jadi kita pun kena faham bahawa bukan sahaja di Malaysia yang ada lockdown begini. Sebab rata-rata di dunia ini kebanyakannya pun sekejap lockdown, sekejap tutup, sekejap buka, dan begitulah cabarannya. Jadi sila bersabar ya. Hakikatnya kita tidak boleh menempuh dalam keadaan kelam kabut. Ini di masa yang dikatakan masa kritikal. Mengikut pendapat WHO bahawa sehingga hujung tahun ini pun pandemik ini akan berterusan ya, dan meningkat-meningkat. Kes akan bertambah. Kematian sudah tentulah bertambah ya, sebab itulah disebut pandemik. Pandemik ini benda yang menular satu dunia. Jadi kita tak hairanlah, bukan di India saja, bukan di Indonesia sahaja, bahkan di Thailand, bahkan di Myanmar, bahkan di Vietnam sekalipun. Kecuali negara Brunei, bahawa baru-baru ini negara Brunei mencatatkan sifar kes. Alhamdulillah. Jadi itulah yang dikatakan cabaran. Ya, kita kena bersabar. Ujian ini datang untuk menguji kesabaran semua rakyat Malaysia. Jadi kita banyak-banyakkan berdoa dan juga berikhtiar. Antara ikhtiarnya adalah mendapatkan vaksin dan juga mengetatkan SOP. Terutamanya besok pun saya akan turun mengambil vaksinasi yang pertama, dos pertama. Jadi saya bersyukur kerajaan Malaysia memberikan vaksinasi percuma. Bukan menyatakan bahawa sangat bersyukur. Saya tidak pernah mengalami. Jadi malam ini pun saya dalam keadaan seram sejuk. Sebab apa? Tak sabar lagi untuk mendapatkan vaksin sebenarnya. Itulah ya, kita berdoa moga proses besok berjalan dengan lancar, insyaAllah. Jadi pada paparan pada malam ini juga ya, sambil-sambil kita melihat bahawa garis ya, kecacatan pada duit syiling ini sangat ketara. Jadi ya, itulah ya, untungnya rakan kita ini, beliau mungkin menyimpan sudah lama. Sebab duit syiling ini pada tahun 1982. Jadi tahniah friend. Jadi kita buat lelongan 2,500. Siapa sudi sila call saya
Ya, boleh runding harga 0163917637. Tolong WhatsApp, tak perlu call-call. Sebab zaman sekarang everybody adalah sangat sibuk. Jadi kita mengurangkan belanja call-call, kita hanya WhatsApp dan tinggallah pesanan, ya. All the best. Jadi jaga diri, jaga SOP, pastikan anda cukup makan, cukup tidur dan pastikan anda sering berdoa. Maksud saya selepas sembahyang selalulah berdoa. Lindunglah diri anda daripada segalanya. Ya, segala yang buruk itu. InsyaAllah. Jadi kekalkan ya kesihatan yang baik dengan makan minum yang baik. Janganlah bermain-main dengan orang kata COVID ini. Pastikan imunisasi anda cukup kebal.